Hai guys, welcome back to the channel Kira World. Dan kali ini kita mau nonton teaser trailernya apa? Pengabdi. Lagi belum nunggu di sini. Pengabdi. Apa Setan. Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 2 ya. Ini udah keluar beberapa hari sih. Mungkin ada 1-2 hal. Kesibukan. Ada yang jalan-jalan deh kakak. Jadi. Hitam banget ya guys. Habis jalan-jalan. Jadinya baru bisa nontonnya supaya. Jadi ya kita mulai aja nih, teaser trailernya cuma 40 detik kan. Mestinya sih trailernya dikit-dikit lagi lah. Ya. Jadi kita mulai nonton. Ih serem banget, belum. Sambil nonton aja. Wina. Wina. Siapa Wina? Creepy banget tau kalau dipanggil-panggil kayak gini. Siapa yang panggil nama anak ini? Wina. Lu sih kalau dipanggil gini, iya. Creepy banget kan kayak. Mama gila, kayak gitu. Rally. Gimana? Loader apa sih tuh sampai typo dia? Typo, saya. Ibu. Iya, saya. Gitu doang. Gitu doang, anjir. Oke, singkat sekali, singkat, cepat, padat. Wina siapa ya? Sama anak. Iya, maksud gue di Sekarang. ini ada sambungannya nggak sih? Bilang. Ini kan sambungan yang berarti Setan 1. Nyambung. Berarti mesti ada karakter yang sama dong? Ya, itu tadi singkat banget, 40 detik cuma dipanggil namanya doang. Itu di apa temennya emang ya? Kalau lu lihat? Enggak ada bayangan sih itu di mana. Itu kayaknya di tapi itu tangga sih, ya kan? Heeh, lorong. Iya. Ini apa? Tapi gelap banget. Iya, satu apartemen mati lampu semua gitu. Enggak, gua tahu malam oh, gitu. Ini lift. Iya, itu tuh 10. Kayak tangga darurat deh. Iya, padahal. Ya sih biasanya yang ada 10 itu nomor ini ya lantai. Iya. Lantai 10. Biasanya kan ada di tangga darurat atau di lift. Iya. Oh iya, lu kebuka. Kebuka. Anjir. Liftnya. Ya. Singkat cepat padat. Ya. Gimana? Sumpah gue detik gue juga gak tau mau komentar. Ya. Dia emang selalu gimana ya, gak ngapa-ngapain aja kayak keriting sih. Tapi gue fine kalau gue pernah bilang kalau tapi di gue lupa lah pas kita nonton trailer apa. Gue lebih prefer selalu yang bukan apa yang bukan jump scare gitu loh. Gitu, suasananya di iya. Dibandingin lu di jump scare aja. Karena nah itu yang gue bilang si Joko Anwar tuh selalu kayak apa ya tema bukan tema sih dia bikin dia nge-build ceritanya ya begitu nggak yang jump scare cuman emang lu nggak dia nggak ngapa-ngapain aja bulu kuduk merinding gitu misalnya dari ceritanya dia tuh ya, gitu emang tegang gitu yang tegang ya betul jump scare tuh boleh sekali dua kali gitu jangan terus-terusan kan jadi biasa ya jantungnya jadi ya, biasa aja 3-4 kali lama-lama udah gitu. Jadi jantungnya biasa aja sih tapi kalau creepy tegang kan beda vibesnya beda ada terus gitu ya vibesnya tuh beda gitu ya tinggal tunggu mestinya bulan apa tadi ada kan bulan Mei sih Juli apa Agustus Juli mah besok siapa kah itu 4 loh angkanya 4 Agustus 2022 kalau kayak tuh? Gini mestinya jangan Thailandnya bulan depan pasti. Kalau biasa kan Indo kan 1 bulan. Ini udah bulan apa sih? Oh ini udah bulan Juni ya? Jadi kalau bulan Juli Thailandnya kan 1 bulan. Sudah ada keluar lagi sana. Ini dia nggak masuk sih dalam film Zoom. Yang nonton minggu dia tak, oh ada hantu deh mas. Ya itu singkatnya nanti kita bakal nonton lagi apa? Trailernya? Trailer fullnya. Ya nanti di channel ini juga ada beberapa trailer lagi kita bakal nonton. Ya guys, sampai jumpa di sini. Klik like, share, subscribe, dan follow sosial media kita link ada di mana? Di description box. Jangan lupa main channel kasih ada sahabat paman, bibi kakek nenek kasih tahu siapa lagi.
Astaga, pengabdi setan. Jadi Jangan buat nggak, pengabdi setan, jangan, tonton ini. iya. Kok gitu sih? Jangan pengab, jangan ngabdi setan lagi gitu. Oh, stop, Jangan guys. jadi Stop. budak setan, jadi Stop. budak korporat aja, guys. Oh, biasanya pengabdi setan yang kalian menang di sini. Pengabdi setan yang menang biasanya. Iya. Yang setidaknya yang di pertama kan begitu. Yang bisa dia jadi gak mati kan. Maksudnya dia bisa beranak pinak lagi kan. Jadi pengabdi setan ini bagus gitu. Apa? Oh, jadi menang. Nggak tahu deh. Nanti mereka malah makin, oh, berarti gue betul jalan, gue iya. menang sih. Ya nggak tahu lah, kita serahkan aja masing-masing. Ya, tapi biasanya cerita film-film gini memang gitu sih, yang setannya biasanya menang. Gak bagus itu sih. Nggak bagus. Ya, thank you guys watching. See you again.